Bapak Ibu hadirin, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Yang Maha Esa, agar acara pameran produk unggulan Desa Trainer di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berjalan dengan lancar. Kami akan berdoa dengan cara Islam, maka bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena atas limpahannya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pameran Expo Produk Desa Trainer. Pertama-tama juga kami memohonkan maaf Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa hadir pada acara pembukaan kali ini dikarenakan beliau ada acara rapat paripurna di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kami menyampaikan pelaksanaan kegiatan pameran Desa Trainer yang diselenggarakan pada tanggal 26 dan pada tanggal 27 Juni 2019. Dasar pelaksanaan DPA nomor 45 tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang anggaran belanja daerah koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema pameran kali ini yaitu Expo Produk Unggulan Desa Trainer. Pada tahun 2019, Desa Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan kegiatan pengembangan Desa Trainer di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dilaksanakan pengembangan Desa Trainer yaitu memberdayakan masyarakat dan membantu pengembangan potensi yang ada di Desa Trainer dengan memberikan upaya pelatihan dan pemasaran sehingga entrepreneur muda yang ditumbuhkan wirausaha muda di 3 kabupaten tersebut akan berkembang serta bisa meningkatkan pemasaran baik lokal maupun luar daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas kerjasama dari semua pihak sehingga acara Expo Produk Unggulan Desa Trainer dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ada sekitar 40 UMKM yang ikut dalam pameran produk unggulan Desa Trainer.
Dari di sini selain Desa Prener, kan Desa Prener kita hanya meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi yang ikut di desa pameran Desa Prener ini ada di 4 kabupaten 1 kota. Jadi selain yang 3 kabupaten Desa Prener, kita juga mengikutkan dari kota Yogyakarta, terutama itu warga Forkom, Forum Komunikasi di Puro, ya. Kemudian juga mengikutkan juga dari Kabupaten Sleman. Jadi ada seluruh Kabupaten DIY se-DIY ikut serta dalam pameran. Tujuan untuk pameran untuk mempromosikan produk-produk yang ada, yang dihasilkan oleh UMKM. Karena kita ketahui selama ini kan untuk memasaran produk UMKM lebih ke online ya. Tetapi pameran yang fisik seperti ini tetap diperlukan, supaya untuk mempertemukan secara langsung baik dari UMKM-nya dengan konsumennya, serta konsumen mengetahui secara langsung produk dan kualitas dari UMKM-nya. Kemudian juga selain adanya pemasaran, itu juga kan saling bertemu mereka. Nah, kalau dengan adanya saling bertemu antar UMKM dan juga dari antar pembina, itu nanti akan menjalin kemitraan, ya, kemitraan baik dengan sesama UMKM maupun dengan dinas yang terkait lain. Harapannya kalau untuk kegiatan pameran unggulan, baik itu pameran dimanapun, itu akan lebih meriah kalau kita saling sinergi antar dinas instansi. Jadi tidak hanya dinas koperasi dan UMKM mengadakan pameran sendiri, kemudian dari dinas perindak mengadakan pameran sendiri, kemudian dari mungkin dari dinas-dinas yang lain juga mengadakan pameran sendiri. Sehingga nanti dengan adanya sinergitas antar SKPD itu nanti pamerannya akan lebih wow gitu ya Mbak ya, lebih luas ya, lebih besar.